Hai guys, berhubung kita nggak jadi ke wisata Cipatuh, kita jadinya ke Telaga Bodas, dikarenakan di wisata Cipatuh airnya lagi surut dan kita mau renang, mau menikmati alam di sini. Hai guys, selagi kita berada di alam bebas seperti ini, saya punya tips untuk bertahan hidup ala survival. Di sini ada buah jambu seperti ini buahnya. Nah, yang udah berwarna kehitam-hitaman ini udah matang ya. Ini udah bisa dimakan. Rasanya itu kayak jambu biasa, tapi di sini sedikit rasa ada asam ya. Itu cara bertahan di alam bebas. Guys, saat kita lagi wisata di Telaga Bodas ini, ada ya di sana guys. Wah. Jadi untuk kalian saya berpesan ya, jika berkunjung atau bermain di alam bebas, untuk dijaga kesopanannya, terutama untuk tidak berbuang sampah sembarangan. Sangat disayangkan sekali karena cuaca di sini sangat tidak mendukung kalau menurut saya. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini dengan cuaca yang mendung, yang mungkin juga terhalang oleh kabut, dan di sini sangat dingin sekali. Guys, diajar renang guys. Ya buat kalian yang nggak ikut, tolong deh. Kalau kacau. Thank you.
bersama teman-teman berada di Telaga Bodas Garut. Suhu nikmat, apalagi pesonanya Telaga Bodas, suhu menawan. Semoga lebih baik dan semuanya bisa segera menikah. Amin. Amin. Ya guys, kita udah nyampe di tempat rendam yang ini. Dan inilah suasana pantai. Oke guys, kali ini akhirnya bisa rehat juga. Hari Minggu bisa jalan-jalan bareng teman-teman. Akhirnya saya bisa sama-sama menikmati hari libur ini. Hari libur ini. Oke guys, terima kasih. Dari maksakeun, capek, hujan, sampai juga di Telaga Bodas. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk kejahatan. Yang penting kita harus bodas hati, oke? Okay? Oh, kita lagi di air rendam Telaga Bodas, tempatnya di Wanaraja Garut. Ya, buat buat para subscriber jangan lupa di subscribe. Oke, bener, like dan komen ya. Ya, jangan lupa di subscribe dan dibagikan sama teman-teman yang lainnya. Untuk menuju subscriber 1 juta gunakan Donas. Dan kita giveaway hadiahnya 1 unit rumah seharga 3 miliar dan satu buah motor Honda. Sekarang bentuk brosur. Dicicil. Tentang sobong. Nah, itu tuh. Tentang bacan. Ya, teman-teman, saya disayangkan sekali. Ini cocok bintang sobo.